ini apa namanya karya UMKM dari Kelor. Pohon menurut PBB Miracle Tree, pohon ajaib. Ini protein yang luar biasa, teh dan macam-macam ini bisa dikonsumsi. Saya paling suka sayur Kelor. Ya. Kan untuk bantuan ini Bapak. Ya, jadi setelah mendengar musibah saudara-saudara kita di NTT sini, kemudian saya himbau untuk seluruh ASN ya bisa menyalurkan sedikit kelebihannya, dan alhamdulillah dari kumpul semua seluruh ASN secara spontanitas saat itu terkumpul anggaran 100 juta dan waktu itu saya telepon Gubernur NTT, Pak Gubernur, ini ada bantuan dari ASN, saya transfer ke mana? Beliau bilang, jangan ditransfer Pak, Bapak yang harus mengantar langsung ke Kupang. Jadi saya berusaha cari waktu yang pas untuk bisa mengantar langsung bantuan dari seluruh ASN di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, itu salah satu bentuk keprihatinan kita bersama, dan kita ini masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gotong royong, yang selalu merasakan manakala ada saudara kita yang terkena musibah, kita juga merasakan hal itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita gembira, senang. Apalagi Pak Gubernur Kaltara, Pak Zainal sendiri yang antar langsung. Dan itu kita terima kasih bahwa kepedulian teman-teman ASN di Kalimantan Utara itu dengan hadir Pak Gubernur di sini memberikan energi baru, semangat, spirit bagi NTT untuk terus membenahi dirinya dalam rangka membangun apa saudara-saudara kita, daerah-daerah yang masih terkena bencana itu bisa dapat dipulihkan kembali. Dan karena itu kami selama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat dari Kalimantan Utara yang peduli untuk ikut berperan serta di dalam bencana Siroja yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.